wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. Ini paketan tekan dunia ini wah berkebaran ngubur wah ini itu wali kubur ini semua detik kenikmatan ini berujung apa mawon. Nah enten salah satu galing tiang ini ku duduk di bejana kursi yang indah sampai ini indah ini gak reken nonton ini cedeki karo saya Sofyan Sauri ya saya jenang lo bantuan mendetur omat lo bantuan nganu soalnya paketan ke anakku lo ini pun ini tulah-tulah ini bener-bener yang terdori lo ini kayak dialog nih bangun tiang tuh lewat ngalem muka sapa hati nih dibuka dimensi alam mungkin jangan kan membaca sampai dimensi alam malakut mau sakit loh yang pun muka sapa lewat jenengan sing dulu di tembok raro kok engkau sing ditokne opo kan gak ngerti sudah lo enggak nih ya orang ya betul awas soalnya kebukernya tuh nih usah ditokne opo soto buah apa kan gak ngerti. Lalu beli-beli ini lu sana kok gak butuh aku kok anak lu anaknya sama ini sopo diterang nih anakku lo bakul tukang bakul janganan yang tengah pasar anu akhirnya isuk dibuk gulai itu kan nah ternyata ditakoni mas sama anakku dari bapak mati mungkin ampun anu setahun yang lalu anu meninggal sama anakku amalan ini pendak dalu ini pendak semuanya kalau yasinan ya ternyata terbukti. Lah akhirnya berikutnya mana? Lah uang ni aku digolek kok. Lah main di korea nek. Ternyata yang baik mendeti roh mati teko dunia ni bareng-bareng. Dah cek tu. Mak jangan kok buat nano. Anakku lagi pun mati. Ani kau juga nyai. Teko mereka ni. Nikla dimensi alam kaya ngatur makanya. Tiang non muslim termasuk konghucu siapa nyebut bahasa ni kan reinkarnasi. Jadi mbak ibu itu ini selalu dampingin anak putu dan ternyata ini ngotong itu kok jenengan sedoyan ini makanya ini orang Jawa ini istilah ya aku terima ini sehingga terima amongku amongnya siapa yang mbak ibu itu saat ini enggak lah nih ini termasuk rohnya kamal, rohnya sempurna pokoknya maliko mati gak tau ke la ilaha illallah rohnya sempurna ya enggak ini masyur makanya kalau jenengan sedoyan kok yang omah dikit ngaji kayak ngeten ini masya Allah mbak ibu itu ini aku senang banget masalah pikanto nopo niku wau idiah ya dia fatihkan sing tekan dunya. Nah teng Quran surat ajem niku diterangne mal insanu malaisal insanu ila masanga manusia itu tidak bisa membawa amalnya ya, kecuali kayak dhewe artinya orang kena dikirim ditransfer iku ayat itu masa mansuh jadi wong lek memahami Quran itu dunia ayat itu sing mesti sing genah masa mansuh ini sudah disalini utawa dimansuh artinya diganti di periode zaman Nabi ini Nabi ini ngeten dan itu ayat ini berlaku di akhirat besok enggak wong besok mau makan dewe-dewe harus yang alam akhirat yang alam perjanjian yang alam anu karena yang tengah alam belajar ini sedaya ini pikanto makanya perlu lo jenengan sedaya ini selalu berdoa untuk leluhur-leluhur jenengan. Nah sing boten oleh nek kula jenengan ning kubur njaluk karo Soki Bulu Makom, Mbak. Nah, aku ngene-ngene njaluk ning bae mboten oleh. Nah, ketika kula jenengan ning kubur maca Yasin, hadiah ning dikabehne. Lah diwehi ora tergantung sing gawe urip. Rene jenengan biru waliden, jenengan pemasuk ahli ziarah kubur, ku Gusti Allah dhewe sing mretone. Lho nggih, masalahe napa? Wong ning kubur niku lek didongakne dhewe kan ya Allah Gusti dina niki rematur ning pangeran. Kulo digawe bunga kali anak putu kulo kan ngoten kulo seneng banget wingi-wingi mboten kados ngaten sakniki rumah kulo laksana surgawi ya Allah Gusti jenengan damel bunga sing gawe bunga kulo ngoten niku urusane wong teng mriku kali pangeran mong makane lek diwehi kan piyambak yen terima kasih sakniki terima kasihne maneh lah tugase kulo jenengan nek wis ndek mbak kulo mati iki diwehi terus ditungakne. Nah, aku balik ke pengiran sing balik nih kan ngoten. Nah, makanya kalau jenengan sedoyo ketika kita ziarah-ziarah pengkubur kalau jenengan sedoyo ini tujuannya ojo njaluk neng bapak itu mbae njaluk neng pengiran liwat kalau jenengan birul waliden. Nah, makanya sodako kalau ngatain ini masya Allah luar biasa apa di langit sodako ngatain ini bisa ngomong berdoa lu niki lu mungkin sedoyo doa ketika Gusti Allah niki wau nitip nih amanat teng dunyo nih gitu teng dunyo
ngaras ditarik amanat mboten siap kok. Langit ditarik mboten siap. Bumi ditarik mboten sedaya makhluk mboten siap sedaya. Bahkan dheweke niki wau ikrar Gusti kula mboten siap. Nek sing bumi tak kliwur mulai baksil ya. Kutu-kutu alang atogo sedua yang moco tasbih lu moco tasbih mawon sakit apalagi bicara lainnya rungke survei mbok tehne untuk lu iso ngomong di zaman Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi niku wau enten utusan saking negeri jajahanipun diseni mas-masan dibuat parung-parung mas-masan ini dalam nanti dicekal dibigal-dibigal ngonten ya utani ngomong itu kamu itu bagaimu kabar kita mau amat luntur nih ngomong tunggu teng hati saya teng terang aneh nih gue bisa ngomong sedoyo nih nah makanya sedoyo yang sih disukur nih ngerti nih masya Allah oleh bunga nih masya Allah luar biasa nih sampai ya nopo mohon sih neng segoro metu teng teng lantai sing tengono pun dimawon kalau nih kena kelingan ya zaman almarhum bayai Hamid Pasuruan ketika ngantenakan pengawasan kol sapi nunggal ya Allah sapi teko tunuk-tunuk kepengen gitu buat laut tunuk-tunuk kepengen kumpul ya lalu kan ngantin nih lu siap soal ini wali nih Gusti Allah kepengen dewe ini bermanfaat di takdiri Gusti Allah urip ning donya lu sampe ngantin kok gua gada guru tempura kerto mbak Yesidik niku piambake guru mursid toreko nggon paskol iku jenenge mbleh wedhus niku wedhus teko dhewe-dhewe niku sampe 40 ana pun 140 wedhus niku teko dhewe-dhewe sing teko ndi-ndi la oh lho kan ngene lho nek tiyang nek pun cedhek karo pangeran niku ora sah dateng nggo proposal ora proposal niku teko dhewe golek sing model kaya ngono-ngono saniki wangel saya nyoba proposal tanda tangan ini masalah ini oleh kebuntal kaya ngatain ini saya dan makanya kalau jenengan sedaya nih ya Allah nek nek matiku sedalam ini disyukuri sekecil apapun ya Allah luar biasa nih saya ini jenengan makanya mangan apa mau bangun sawi goreng itu sawi goreng ini dibakar dimangan dinikmati sampai rasa nih dalam hati rasa ini latih ini wau gitu sampai teko asale sawi iso teko cangkem iki piye prosesi kan ngoten nggih biyen ning kono kae ning Tegalan diproses diunjai sampai teko ngene ya Allah nggih timbul alhamdulillah alhamdulillah lho nggih kula kekada guru teng Lumajang Jalan Minakoncar termasuk Raden Mas niku sik kerabat saking Josermo ucapane king lisan iki namung alhamdulillah 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 subhanallah subhanallah nggih assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah alhamdulillah pokoke ora ndak ngomong iki pangkat ngono wae